Yang kami hormati Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur, yang kami hormati Ketua Basnas Provinsi Pembimbingan Masyarakat Islam, yang kami hormati para mustahik serta Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Pada kesempatan yang baik ini, marilah kita memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga pada pagi hari ini kita bersama-sama dapat menghadiri Provinsi Kalimantan Timur dan kelas. Marilah kita awali acara ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya menyanyikan lagu. Dan untuk peserta atau para mustahik yang hadir pada saat ini, hadirkan dari unsur para pegawai honorer yang ada di lingkungan kantor Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur, kemudian juga para pensiunan, kemudian para fakir miskin yang tidak mampu, dan termasuk juga mungkin ada janda. Kenapa kami menunjukkan janda? Karena sekarang ini janda lagi tren, ada lagunya lagu janda. Ada 110 paket yang dapat kita salurkan, dan ini bersumber dari hasil kerjasama kita dari lembaga-lembaga zakat, ya. Ada 110 paket dengan nilai nominal 250.000 yang diberikan itu dalam bentuk barang. Dan dalam bentuk barang ini perlu kami sampaikan dan kami laporkan, pembelian sembakonya itu kita tidak membeli pada toko yang lain, tapi kita membeli paket sembako itu pada Las Rumah Zakat. Las Rumah Zakat yang mereka punya toko, dan kita kita beli paket sembako tersebut. Jadi kita lebih memberdayakan kepada lembaga-lembaga zakat yang punya toko, kemudian kita beli paket sembako. Kemudian juga hasil kerjasama bantuan dari Basnas Provinsi Kalimantan Timur. Terima kasih Pak Ketua Basnas yang juga sudah membantu terkait dengan bantuan juga. Di samping paket juga ada bantuan berupa nominal uang kepada para mustahik yang insya Allah nanti akan dibagikan. Jadi ada sekitar 110 paket nanti yang akan kita sampaikan dalam bentuk barang dan juga dalam bentuk uang nanti insya Allah. Nah, kemudian juga perlu kami laporkan juga kepada Pak Kanwil terkait dengan lembaga-lembaga amil zakat. Ya, ini perlu kami sampaikan juga di samping kita melaporkan terkait dengan pertemuan kita. Saat ini juga akan kami laporkan terkait dengan lembaga amil zakat yang berizin di lingkungan Kalimantan Timur, Pak Kanwil. Jadi ini juga menjadi hal sangat penting. Sampai dengan saat ini yang terdata dan yang berizin secara resmi di lingkungan Kalimantan, di Provinsi Kalimantan Timur itu ada 14. Ada 14 lembaga amil zakat yang berizin resmi. Kemarin kita sempat mendengar ada lembaga yang tidak berizin di Provinsi Kalimantan Timur dan sudah kita konfirmasi. Ya, ternyata hal tersebut perizinannya dikeluarkan oleh salah satu badan amil zakat yang pada konfirmasi dulu kepada kita. Jadi kita ingatkan, kita berikan pembinaan bahwa mekanisme atau aturan adalah itu harus mendapatkan izin dari Kementerian Agama. Terima kasih kepada para pimpinan lembaga amil zakat yang berada di wilayah Kalimantan Timur, yang kita sama-sama bekerja sama saling menguatkan. Tentu harapan kita
kita tidak saling mendahului ya Pak Adi ya, tapi kita saling mengeluarkan antara kita. Masih banyak lagi ladang-ladang zakat yang belum kita dapatkan. Kalau informasi yang kita dapatkan itu, Kalimantan Timur ini potensinya itu kurang lebih 6 triliun. Tapi yang kita dapatkan sekarang ini belum. Basta scoutingnya baru dapat 8 miliar ya Pak. Bahkan ada lembaga amal zakat yang dapatnya sudah lebih dari 40 bahkan 50 miliar ya, yang dari Hidayatullah. Luar biasa. Nah tentu apa yang kita dapatkan ini adalah manfaatnya bagi saudara-saudara kita yang tidak mampu, yang merasakan dari apa yang kita kumpulkan. Itu harapan kita. Selanjutnya pula kami perlu informasikan kepada kita semua bahwa sejak kami dilantik oleh Bapak Wakil Gubernur, kami ini adalah basnas yang antik kata orang. Kenapa? Dua kali dilantik Pak. Jadi yang pertama itu dilantik oleh Pak Wagub juga. Rupanya karena ada kekeliruan, ulang lagi, lantik lagi yang terakhir. Nah, dilantiknya yang kedua itu oleh Pak Wagub tanggal 31 Desember 2021. Setelah dilantik, kami diberi arahan Pak Wagub kurang lebih setengah jam. Luar biasa arahan yang diberikan kepada kami terkait dengan bagaimana upaya kami memperbaiki nama Basnas ke depan. Kalau kita belajar dari peristiwa yang lama, kita tidak ingin bahwa kita itu ada, kita itu bergerak, kita itu berusaha, dan hari ini kita memperlihatkan bahwa kita akan membagikan itu. Terlihat oleh semua orang, baik dari media nanti akan meliput, supaya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga amil zakat, Basnas itu akan merasa aman. Karena begini, badan amil zakat, lembaga amil zakat itu adalah lembaga yang perlu sekali tentang keamanan dan kepercayaan masyarakat. Kalau masyarakat percaya, kalau masyarakat sudah merasa aman menitipkan zakatnya ke tempat kita, insya Allah tahun depan, ya, tahun depan kita tantang nih Pak Kabid ya, kita akan memberikan zakat ini kepada masyarakat untuk kita bagikan 1000 paket. Gimana, bisa nggak kira-kira? Ya, 1000 paket Pak. Kalaupun tidak di sini, kita nanti di kabupaten kota yang lain juga akan kita mintakan. Supaya apa? Semuanya merasa berkolaborasi. Terlihat pemerintah daerah juga merasa senang. Ya, oh ternyata mereka ini ada. Ternyata mereka ini membagikan. Nah, itu. Jadi acara-acara resmi seperti itu penting. Penting. Jangan kita hanya membagikan masing-masing datang, ngantar, tapi tidak ada ekspos. Orang nggak tahu. Ya, penting ekspos seperti ini. Nah, jadi kami terima kasih kolaborasi ini sebagai wujud komitmen kita bersama antara Kementerian Agama, Basnas, Lembaga Amil Zakat dalam optimalisasi sinergi kelembagaan dan partisipasi dana sosial zakat, infak, dan sedekah guna program kemaslahatan umat. Ya. Karena tujuan kita mendirikan Lembaga Amil Zakat, UPZ, salah satu juga adalah kemaslahatan. Dan itu kita bisa membuktikan pada hari ini. Dana zakat yang besar sejatinya bisa membantu pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Salah satu dalam hal Undang-Undang Zakat 23 tahun 2011 itu kita sudah membuktikan bahwa kita mampu, kita sudah bisa menjalankan amanah undang-undang. Masyarakat yang mengelola zakat melalui Zitlas yang telah resmi dipercayakan mengelola dana zakat oleh para muzaki agar disalurkan dengan baik. Seperti yang saya sampaikan tadi, mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang mengumpulkan dana zakat ya dikelola dengan baik, dengan tanggung jawab, dengan rasa tanggung jawab. Penyaluran zakat dalam bentuk konsumtif ini juga bertujuan memenuhi kebutuhan pokok mereka yang kurang mampu dan membutuhkan serta meningkatkan kepedulian antar sesama. Ya, memang tidak terlalu besar,
memang tidak terlalu besar apa yang kita berikan, tetapi itu bukti tanda mata kita ya, kepada masyarakat yang membutuhkan. Bagi kita mungkin tidak terlalu besar, bagi kawan-kawan musuh teknik itu luar biasa ya. Terima kasih kepada kawan-kawan LAS yang sudah bekerja keras dalam hal ini. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa tingkatkan kembali. Kemudian kami juga berterima kasih kepada Basnas atas partisipasi dan kegiatan ini, dengan harapan ke depan kolaborasi seperti ini bisa lebih meningkat. Tadi kalau hari ini kita dapat 110 paket, nanti kita tahun depan insya Allah 1000 paket ya, kalau sudah 1000 paket luar biasa, terlihat sangat besar sekali. Saya rasa LAS-LAS ini kalau hanya 50 paket aja insya Allah bisa. Kalau sudah dalam setahun mengumpulkan ya, luar biasa itu. Tidak terlalu besar loh ya, tidak terlalu besar. Nilainya satu paket ada yang 250.000, ada yang 300.000, ada yang 400.000, ada 500.000. Itu tidak terlalu besar. Seperti yang disampaikan Pak Kepala Basnas tadi, bahwa potensi zakat kita di Kalimantan itu triliunnya, yang sekarang baru berapa miliar. Nah itu karena perlu sekali kita berkolaborasi, perlu kita sekali bekerja sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Ya, nanti Bapak maju. Oke dah. Dilihat bahwa bisa memberikan manfaat kepada masyarakat. Nah, masyarakat yang memberikan manfaat dari para ini, mudah-mudahan juga secara umum ini mendapatkan keberkahan dari Allah Ta'ala. Jadi apa yang kami berikan ini, walaupun tidak terlalu banyak, tapi mudah-mudahan ini sebagai support kami kepada para masyarakat. Dan mudah-mudahan tahun depan ini lebih banyak lagi. Untuk jumlah yang diberikan ini berapa jumlahnya dan apa saja, dan dari berasal dari mana saja Pak yang menerima kami? Jumlahnya ada 110 paket sembako, ada uang tunai. Mereka yang menerima ini biasanya adalah pemerintah, kemudian masyarakat, kemudian masyarakat yang utang, miskin, yang ini yang kami berikan ini, sehingga untuk apa namanya kedepannya memang ini luar biasa. Untuk para penerima zakat ini, apakah mereka dipanggil atau gimana? Ya, kita panggil.
kita panggil, kita hubungi, dan memang sudah dipilih lah. Jadi orang yang mau berhak ya, mau berhak. Kalau tidak berhak ya tidak kita. Masyarakat sendiri, apakah dari Samarinda sendiri atau dari Kota? Dari Samarinda. Samarinda. Karena memang las kita ini las Samarinda, kebanyakan ini ada 11 las yang ikut pada ambil bagian dalam kegiatan ini. Apa harapan depan Pak dengan adanya pemilihan? Harapan kita dengan adanya pembagian zakat ini kepada yang mustahik, kita berharap masyarakat lebih percaya kepada lembaga amil zakat, Basnas, supaya menyalurkan zakatnya kepada lembaga-lembaga yang resmi. Nah, jangan menyalurkan zakatnya kepada yang berhak, yang betul-betul berhak.